Ya, kita sudah sampai di kubangan terakhir. Ini sudah kubangan yang waduh, kondisi jalan parah. Kubangan terakhir sebelum masuk di LLM. Di sinilah kubangan kira-kira sepanjang hampir lebih setengah kilometer. Dan di sini biasanya sampai berminggu-minggu kendaraan, apalagi di situasi sekarang cuaca yang hujan terus-menerus tidak pernah berhenti. Ini kendaraan baru, plat putih. Salah satu kendaraan plat putih yang masih Andrean. Salah satu korban juga dari kubangan ini. Lihat, sementara lagi dikerja. Ini dia, sekian banyak korban. Ini salah satu teman saya dengan kondekturnya lagi berjuang untuk bagaimana bisa lolos ke Wamena. Teman saya ini, dia sebenarnya banyak teman-temannya, tapi yang lain pada kabur, ditinggalkan sama rombongan, sudah duluan menuju Wamena menggunakan pesawat. Ini salah satu teman yang masih berjuang. Bisa lolos. Nah, ini kubangan yang paling dalam ini sudah salah satu teman saya yang lagi menderita nih sama kondekturnya ini. Aduh, kubangan yang paling dalam. Ini kalau begini-begini terus ini lama-lama sopir jalan Trans Jayapura Wamena nih tidak dapat suara. Bapak Jokowi tidak dapat suara nanti nih. Ini kita sekian sopir ini ada ribuan ini. Jadi kalau begini-begini ya. Mohon maaf ya untuk Bapak Jokowi. Kemungkinan kita akan cari, kita akan mau coba yang baru lagi. Tapi kasihan teman saya ini ditinggalkan sama teman-temannya. Oh sayang. Lihat. Di bawah sana masih banyak lagi. Kubangan ini berkisaran sekitar setengah kilo sampai
bahkan lebih juga. Ya sudah, saya kira sementara sampai di sini karena saya mau bantu teman saya dorang kerja sedikit dulu. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikut.